Ini udah selesai, kita lihat. Oh, you are rakus. Rakus, looks good. Sangat lembut. Is it tender? Yeah, tender as you. Yummy. Ini saya akan bikin steak. Dan bumbunya sangat mudah, sebenarnya kasih lemon, semuanya bolak-balik. Di bolak-balik, terus ditekan-tekan. Oke, ini karena steaknya ada dua, saya ini pakai yang satunya cuma khusus Montreal Jack. Oke, yang sebelah ini segini aja. Dibalik yang banyak, tekan-tekan, dan pindahkan ke piring, biarkan untuk beberapa saat. Oke, ini yang kedua, saya akan bikin sesuatu yang beda. Aku kasih garam bolak-balik. Oke, dan merica hitam. Aku kasih paprika. Sebenarnya sih nggak usah, tapi aku suka paprika. Poles. Bolak-balik, semuanya dibolak-balik. Oke, setelah paprika aku kasihkan bawang. Bawang putih, bisa dengan pakai bawang yang fresh. Oke, ini sesuatu yang beda, aku kasih butter. Nah, ini butternya nanti akan membuat api sepertinya di jika dipanggang. Nah, ini butternya cukup segini, baliknya juga. Bisa juga dengan pakai minyak. Oke, dah biarkan beberapa menit. Dan kita taruh piring lalu biarkan beberapa menit. Ya, di sini ada dua, yang satu tanpa butter, yang satu dengan butter. Grillnya udah panas, jadi kita mau masukkan ke sini. Ini yang tanpa butter. Mama mia. Terus ini yang dengan butter harus ekstra hati-hati karena bakal ada apinya. Baunya enak. Langsung ditutup. Close it. You lift those plates out. This is more. Leave it. Okay. Open it. Let's see. You turn it back. Put the hot dog on. I don't turn it when it's ready to turn. Don't turn it yet. Take the hot dog. This is a beef hot dog. Sasa diem ah. Turn it that one. Yum. Okay. It smell good? Oh. So what is that, Daddy? This is barbecue sauce. You want to put it on just when the steak's almost ready. Wait. What? This look good. Yes, sir. And maybe a little bit. Just a little bit on top. But is that the medium? Oh, give me a knife. Let me see, what is it? Original. Give me a knife, I want to see the steaks.